Terakhir itu kita mau mbak kita orang pergi rumah Pai Puyu mah. Kita mau nangga anaknya Hadija yang mula tika getah tu di Anyam. So banyak juga tempahan dari orang luar dulu yang mula tika. Lepas tu kita pergi nangga yang mula tu. Okay, kita dah seberang jauh rumahnya, jauh tu rumahnya. Hello, ya, ya. Hello. 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 Itu tiga gagak ya beda kita. Nah, ya tiga dalam masa berapa hari itu ya? Oh, seminggu lebih ya. Paling lama yang agak satu minggu lebih. Ya, kini ke proses pemulaan itu sudah. Ya, tali yang digunakan untuk memproses tika. Nah, ini nambah. Nah. Tali itu segulung berapa? Kalau satu gulung RM70. Satu gulung berapa kilonya? Nah, dia beli kilo lah. Ya kita beli kilo lah. Satu gulung. Satu gulung RM70 untuk satu warna. Tiga. Okey. Kita kena melah ya. Melah tiga. Melah tiga. Satu halus, dua, tiga. Cara nuta ya. Masukkan dalam, tengok dia dah besar menjadi dua, ya. Satu dulu ya. Belah tiga. Satu. Bila tiga, tidak. Ini lebih halus dan Pak, cantik. Dan dikemas. Thank you.
Okay guys, hitam putih ya, memang cantik jika zaman now. Zaman sekarang, tak ada lagi pakai rotan dan juga beban. Dulu pakai beban, sekarang pakai plastik ya, tali plastik. Cantik guys, berbaloi lah kalau nak beli. Yang ni besar ni dia jual dengan harga 300 setengah ya. Ngepos deh ya, mungkin ni dengan posnya. Ya nganjuang, bakal orang Jawa beli dah. Pos ya. Bayar pos lah. Tidak termasuk pos lah. Berapa ya? Oh, tu harga tapi empat termasuk pos. Ya lah harga sebedau tidak termasuk pos lah. Harga 300 setengah. Kalau yang dekat-dekat Sibu, Kenawi, Jula boleh datang sini ambil. Boleh datang sendirilah. Pilih tika yang sudah siap. Tapi banyak tempahan ya. Dia tidak buat terus. Kalau ada tempahan dia terus buat. Kalau tak ada tempahan dia tak buat lah. Cantik. Hai, aku Elija, anak Denis. Sehari rumah di Jaminan Kri. Pada siapa tiba minat mau tika yang foto, beli model. Pak aku, nombor ke ditulis pak baru atau tiganya ditiah ke pemesai saiz ke dipintak customer. Besai tikai, besai harga. Besai di saiz tikai, besai di harga. Tikai dah siap. Tikai yang dah siap warna merah dan juga kuning, merah kuning. Ini dalam harga berapa? Sama 350. Kurang lebih lah besar dia. Kalau kecil dia punya potong tu memang nama cantik lah, habis segi tengok ni. Wow, cantik guys, boleh tempah guys, tak rugi guys. Kawan, aduh, ya. Wow, lo ngancau ke ya? Berapa lagi? Oh. Berapa lagi mana? Ini tunggu orang ambil je lah tok. Cantik guys. Ya ke baru berumahnya tahu beli tu. Tempat sekarang. Cantik. Cepat-cepat dia dapat. Ini betul betul ambil orang tu. Ini belum lagi kan. Siapa nak? Pernah dia dapat, cepat-cepat dia dapat. Ukiran dia pun cantik ke, tengok halus ke. Harga ni ialah 300 setengah, 350.
tidak termasuk pos ya. Yang dekat-dekat tu boleh datang sini terus ambil dengan harga RM350. Ini dia. Itu lagi dalam proses. Wah, corak dia tidak sama ya guys, tidak sama ukiran dia. Ukiran dia hitam putih, ukir dia pun lain juga. Cantik ke dulu, memang cantik. Look at this one. Haus guys, kita minum dulu. Okay, ini tempahan daripada istri saya untuk simpan bekas seperti powder, bekas ubat. Saya ambil. Sebab tempahan dia, dia tak suruh buat bingkai ya. So kita buat macam ni je lah. Lebih simple, lebih senang. Bunganya pun cantik. Ukirannya. Jangan lupa subscribe dan 50 bulan. Ini si Comel. Hello si Comel, relax. Oh ni kucing pun minta view lah, minta gambar. Hello. Hello. Apa dah jadi dengan kucing ni? Galek. Galek dia. Subscribe guys.